Nintendo menegaskan hubungannya dengan Verrell Bramasta baik-baik saja. Hal itu menanggapi kedekatannya dengan Natasha Wilona. Bintang film Sejak Kala di Manado ini sendiri mengaku bingung jika kedekatannya dengan mantan kekasih Natasha Wilona, Verrell Bramasta. Pasalnya, hubungan pertemanan mereka masih berjalan baik hingga kini. Ditambah lagi, kata Vera Walando, mereka sudah sama-sama dewasa dalam menanggapi banyak hal. Sementara, ketika ditanya kemana arah hubungannya dengan Natasha Wilona akan berlabuh, mantan kekasih Susan Sameh ini tak ingin berandai-andai. Kabar kedekatan Vera Walando dan Natasha Wilona pertama kali dibongkar oleh Yuki Kato dalam sebuah acara. Yuki curiga sikap Vera ke Wilona berbeda dibanding ke rekan-rekan yang lain. Disinggung oleh Yuki Kato, Vera Walando tak berkomentar banyak. Diketahui sebelumnya, Verrell Bramasta dan Natasha Wilona sempat menjalin asmara. Hubungan mereka berakhir tahun lalu usai menjalin kasih selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Kini, Verrell Bramasta dikabarkan dekat dengan Feby Rastanti, sementara Natasha Wilona dengan Vera Walando. Vera Walando bingung ketika ditanya apakah Natasha Wilona merupakan tipe perempuan idamannya. Dengan santai, cowok 30 tahun ini menjawab tak mempunyai tipe yang spesifik. Sepanjang perjalanan asmaranya, laki-laki kelahiran 4 Februari 1990 ini belajar tentang ketidaksempurnaan. Vera Walando mengatakan setiap orang mempunyai kelebihan atau kekurangan. Hal itu yang membuat bintang sinetron asmara ini enggan mematok tipe dalam urusan asmara. Sementara ketika ditanya apakah dia sudah mendapatkan kode dari Natasha Wilona, Vera Walando tertawa. Ia bilang tak perlu menggunakan kode jika memang ditakdirkan berjodoh. Okay.